Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH hari ini, yaitu cek saldo PKH hari ini. Apakah sudah ada saldo bantuan PKH tahap 3 yang masuk di kartu KKS untuk saldo pencairan PKH tahap 3 2022? Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Baik, kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya. Bagi para pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT alokasi bulan Juni, dan juga pencairan BPNT bulan Juli, Agustus, dan September atau triwulan ini dicairkan di bulan Juli ini, ada kabar terbaru pada hari ini terkait dengan pencairan bantuan PKH dan BPNT pada hari ini. Apakah sudah mulai dicairkan bantuan PKH-nya atau belum? Karena banyak sekali yang menanyakan PKH tahap 3 2022 kapan cair. Nah, maka dari itu simak terus video ini dan jangan di skip-skip. Ini sudah dicek saldonya, namun belum ada saldo PKH yang masuk atau BPNT yang masuk ataupun ditransfer dari Bank Himbara. Nah, untuk itu saya selalu menghimbau bagi para KPM di sini, diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu mengecek ke ATM ataupun ke agen, karena proses pencairan PKH tahap 3 2022 ini belum dimulai. Ini sudah ada buktinya saldonya masih kosong.